Gadget pintu gerbang, Fakira Ruslan, PSV2. Aktiviti dimulakan dengan merangka pintu gerbang menggunakan buluh sebagai bahan utama. Buluh yang telah diukur akan dipotong. Alatan tajam yang digunakan adalah kapak, parang dan juga gergaji. Batu digunakan untuk memudahkan aktiviti mengikat ikatan dan juga simpulan pada buluh yang ingin diikat. Seterusnya, aktiviti ikatan dan simpulan dimulakan. Kaedah ikatan yang telah saya gunakan adalah ikatan serong. Pastikan ikatan anda kemas dan juga kukuh. Selain tali biasa, saya juga menggunakan tali besi untuk menjadikan ikatan dan simpulan ini lebih kukuh. Kemudian, tali besi dipotong. Inilah hasilnya pintu gerbang yang telah siap dicantumkan. Kini tiba masanya untuk mendirikan pintu gerbang. Saya juga mengikat puncak pintu gerbang dengan bendera Malaysia. Lubang digali dan seterusnya tiba masanya untuk pacakkan pintu gerbang ke dalam tanah. Dan inilah hasilnya. Ini merupakan tapak perkhemahan saya.